lantas pulang dari masjid, dia kumpulkan keluarganya. Lantas di situ Soleh bin Abdullah menaruh rantai di lehernya, sambil ia menaburkan pasir di sebetul jurungnya. Sungai yang dibuka rasa ini, lantas Soleh bin Abdullah tadi menangis sejadi-jadinya dengan tangisan yang luar biasa. Lantas keluarganya pun bertanya, "Ya Soleh, ada yang mulai yang musuh, wahai Soleh, bukankah ini adalah hari raya Idul Fitri yang musuh, hari yang mestinya kita penuh dengan kegembiraan? Lantas ada apa keadaan dengan dirimu, wahai Soleh?" Soleh bin Abdullah menjawab, "Arfu dalik, walakini lam a'rif am ibadatuna an tuqbal am turaddu." Saya tahu kalau hari ini adalah hari Idul Fitri, dan saya pun tahu kalau Idul Fitri ini adalah hari kegembiraan. Akan tetapi saya tidak tahu apakah selama bulan Ramadan ibadah diterima amalah atau tidak. Hadirin hadirin Allah muliakan dan jemaah, kita bareng-bareng berkhasanah, apakah selama bulan Ramadan yang telah kita lewati bersama penuh dengan perjuangan kita lahir dan batin kita, apakah ibadah-ibadah kita, sholat kita, puasa kita, tadarus kita, zikir kita, sedekah kita, bahkan apakah itu semuanya telah diterima oleh Allah atau tidak? Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya membahasakan dengan bahasa Sihhatul Qabul wa Qabul Mausul ila Mausul. Apakah setiap cengkar ibadah kita yang kita telah laksanakan selama bulan Ramadan kemarin, sihhatul qabul, sah telah diterima oleh Allah? Kalau ia diterima, apakah lantas ibadah puasa kita kemarin akan mampu mengantarkan kita kepada maksud dan tujuan puasa itu sendiri? Itu yang dimaksud Imam Ghazali dengan istilah sihhatul qabul wa qabul mausul ila mausul. Kita mungkin sudah sampai ke masjid, tapi apakah langkah sepulang kita dari masjid kita mampu meraih tujuan kita ke masjid? Hadirin hadirin Allah wa iyyakum ajma'in, ada istilah paling bolong. Orang yang kadang tak sadar, ia petik sana sini mangganya, lantas dia tak sadar kalau waring yang dia bikin itu adalah waring yang pojoknya bolong. Pulang ke rumah dia merasa bahwa buah mangga yang penuh, tapi dia tak sadar kalau mangganya itu jatuh berceceran di tengah jalan. Seperti itulah amal kita. Hifdzul amal asyaddu minal amal, menjaga amal itu jauh lebih berat ketimbang amalnya itu sendiri. Berpuasa sudah berat, sholat sudah berat, bersedekah sudah berat, jauh lebih berat lagi menjaga pahala sholat kita, menjaga pahala puasa kita, menjaga pahala sedekah kita. Akankah kelak bertemu dengan kita? Atau jangan-jangan itu hilang dengan keriaan
ibadah kita selama Ramadan apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya tentu berharap mudah-mudahan puasa kita dan semua bentuk ibadah kita selama bulan suci Ramadan mudah-mudahan telah menjadi kesaksian positif bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirin Allah wa iyyakum ajma'in. Yang kedua, kita tangkap filosofi hikmah takbir dalam Idul Fitri. Ketika perayaan Idul Adha, Nabi memberikan kesempatan kita bertakbir hingga 3 hari ke depan, yaitu pada hari-hari Asyura. Sementara pada Idul Fitri, kebolehan kita bertakbir merayakan kemenangan hanya mulai dari sore sampai nanti sore, hanya satu hari. Apa maknanya? Hadirin hadirin Allah wajibkan semuanya. Ini memesankan kepada kita, sekaligus membelajar untuk kita, sebesar apapun kesuksesan yang kita raih, walau itu dengan curahan keringat, perasaan tenaga, pikiran dan lain sebagainya, kita tidak perlu berbangga diri, kita tidak perlu terlena oleh kesuksesan yang telah kita raih, apapun bentuk kesuksesannya. Idul Fitri yang telah kita perjuangkan selama 1 bulan bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang ringan. Perayaan panjenengan semuanya hari ini bukan sesuatu yang diraih dengan semudah membalikkan tangan kun fayakun, tapi butuh perjuangan 1 bulan siang dan malam. Kita menjaga ibadah puasa kita, qiyamul lail kita, zikir kita dan lain sebagainya. Lantas begitu sampai kita pada tujuan Idul Fitri, kemenangan itu hanya kita rayakan sekarang. Seolah Allah mengisyaratkan kepada kita, memesankan kepada kita, sebesar apapun kesuksesan yang kita raih, kita tidak perlu berbangga diri, kita tidak boleh terlena. Sebab nanti di depan kita nanti akan datang ujian, ujian dan terus ujian lagi. Sayyidina Al-Qa'illah dalam kitab Hikam mengisyaratkan kepada kita, la tastahruh wujud dan akbar madung tapi habita. Jangan pernah kalian itu menganggap akan terbebas wujud dan akbar dari berbagai macam problematika kehidupan. Madung tapi habita, selagi kalian itu masih ada di kampung dunia ini, dunia adalah tempat ujian kita, dunia adalah tempatnya problematika. Oleh karena itu, sebesar apapun kesuksesan kita, kita tidak perlu euforia, kebanggaan, perayaan yang berlebihan, tidak perlu. Inna ma'al usri yusra, setelah datang kemudahan akan datang kesulitan lagi, disusul kemudahan lagi, akan disusul kesulitan lagi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Kampung dunia ini adalah tempat pada uji kita. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jasa. Dunia adalah kampungnya problem, bukan kampungnya kita untuk bersenang-senang. Oleh karena itu, hadirin sekali lagi kami pesankan bahwa di depan kita masih ada problem-problem berikutnya. Oleh karena itu sekali lagi para hadirin, rayakan Idul Fitri secara sederhana saja. Karena setelah ini kita akan diuji lagi oleh Allah dengan ujian yang lain, dengan ujian yang lain. Bahkan dalam kitab Turatun Nasir, Idul Fitri adalah baru gerbang awal kita itu memiliki Id. Masih ada Id 4 lagi di depan kita. Karena menurut Ibnu Abbas, beliau mengatakan lil mukmin
baru, gerbang awal kita meraih kemenangan. Masih ada 4 lagi PR kita ke depan. Apa itu? Yang pertama, nanti kita akan melewati it, yaitu satu hari ke depan, di mana kita melewati hari itu tanpa catatan dosa. Itulah it kita. Yang pertama, kullu yaumin yamurru la yuktab 'alaihi dhanbu. Satu hari saja yang kita lewati ke depan nanti setelah Idul Fitri, satu hari saja yang kita lewati tanpa catatan kesalahan, tanpa catatan dosa, itu juga. Wasami al-yaum yakhruju minad dunya bil iman wasyahada. Lantas itu yang kedua, ketika kelak kita keluar dari dunia dengan membawa iman dan syahadat, itu juga Idul Fitri kita. Wasalisu al-yawmu yujawizu 'ala sirat aminah. Dan yang ketiga, ketika kelak nanti kita melewati sirat dengan aman, selamat, wa yawmu itu juga Idul. Warabiu yang keempat, idza dakhala al-jannah wa amina min al-jahim. Ketika nanti kita bisa memasuki surga Allah, selamat dari neraka jahanam, wa yaumul id, itu juga idnya kita. Dan yang kelima itu adalah wal khamis al-yaum yamdu ila rabbi. Id yang terakhir inilah yang terbesar, ketika kita bertatap, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi para hadirin, Idul Fitri baru permulaan kita. Masih ada 5 Idul Fitri kita ke depan yang kita baru-baru perlu kita ikhtiarkan bersama. Hadirin hadirin Allah iyyakum ajma'in. Lantas yang ketiga filosofinya adalah pembagian hari selama bulan Ramadan. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, syahrul ramadhan atqaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minannar. Rasul membagi 10 hari pertama di bulan Ramadhan kemarin adalah rahmat, tengah-tengah bulan Ramadhan adalah maghfirah, dan hari-hari terakhir Ramadhan kemarin adalah itqun minannar, pembebasan dari neraka. Hadirin hadirin Allah yang dimuliakan, ada satu hal yang perlu kita simak, ada satu hal yang perlu kita catat. Kenapa Rasulullah mengatakan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minannar? Bahwa Ramadan awalnya adalah rahmat, tengah-tengahnya adalah ampunan, dan akhir Ramadan itu adalah pembebasan kita dari neraka. Kenapa Rasul tidak mengatakan saja akhir Ramadan dakhala al-jannah, langsung masuk surga saja? Ini seolah isyarat untuk kita semuanya bahwa kita semuanya, siapapun kita, latar belakang apapun kita, semua kita punya potensi masuk ke neraka. Semua kita punya potensi masuk neraka. Itu kenapa Rasul mengatakan Ramadan wa akhiruhu itqun minannar. Oleh karena itu para hadirin, filosofi rentetan hari-hari Ramadan ini mengajarkan kepada kita nasihat untuk kita. Itulah idealnya proses kehidupan yang harus kita ikuti. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minannar. Ini proses kehidupan yang harus kita lewati. Apa maknanya? PR untuk kita semuanya ke depan adalah bagaimana kita mendaya gunakan rahmat yang Allah curahkan, Allah anugerahkan kepada kita semuanya, untuk kita meraih maghfirah, sehingga kapanpun, saat dimanapun tempat, kita dapat berpulang kepada Allah.
kita tidak perlu bicara lusek. Nanti sepulang dari masjid saja kita tidak punya kepastian apakah kita masih bisa berjumpa dengan keluarga kita atau tidak. Kam min sahihin mata bina illatin wa kam min sahihin asa bina tabri. Betapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab. Sebaliknya betapa banyak orang yang sudah sakit lama tapi masih hidup bertahun-tahun. Faman asa fid dunya alfan wa alfain fala budda min yaumin yasir ila al-qabr. Silakan panjenengan mau ngarang hidup 1000 tahunkah, 2000 tahunkah, tapi pastikan bahwa pasti akan ada satu hari yang akan mengantarkan kita beliau. Dan itu kapan? Semua kita dalam ketidakpastian. Oleh karena itu para hadirin, monggo kita manfaatkan setiap anugerah rahmat yang Allah anugerahkan kepada kita untuk meraih maghfirah Allah. Karena dalam hidup ini pada akhirnya nanti kita hanya butuh satu kata, yaitu maaf. Silakan panjenengan sekarang berdoa sebanyak apapun, panjenengan minta sukseskan, minta sehatkan, minta apapun silakan. Tapi pada akhir perjalanan kita, kita hanya butuh satu kata, yaitu maaf. Maaf dari Allah, maaf dari orang tua, maaf dari guru-guru kita, maaf dari tetangga-tetangga kita. Karena itu semuanya satu kata maaf, itu yang akan mengantarkan kita pulang kepada Allah dengan husnul khatimah. Hadirin hadirin Allah muliakan, sebagai penutup khutbah kali ini para hadirin, kami ajak semuanya para hadirin ke depan kita dalam setiap langkah kita, kebaikan kita, mari kita pandang ke atas dan mari kita pandang pulang ke bawah. Apa maksudnya itu? Setiap kebaikan kita termasuk duduknya kita pagi hari ini, mari kita lihat ke atas. Di atas kita ada orang tua kita. Dalam duduk panjenengan, sholat panjenengan, dalam uluran tangan sedekah panjenengan, dalam setiap nafas dzikir panjenengan, hati kita berkata, ya Allah, andai kata duduk saya hari ini di masjid ini berbuah pahala, ya Allah, tolong kau curahkan pahala itu tidak hanya untuk kami, tapi tolong kau curahkan pahala untuk orang tua kami, guru-guru kami. Ini yang kami maksud. Lihat pula ke bawah, kita punya anak cucu. Dalam duduk sholat kita, zikir kita, sedekah kita, hati kita terus berkata, ya Allah, tolong ya Allah, wariskan sedikit kebaikan kami. Tolong wariskan sifat positif kami. Tolong wariskan sholat kami untuk anak cucu. Jadikan generasi kami, jadikan anak cucu kami, ya Allah, mimpin sholat. Ini harapan kita semuanya. Lihatlah ke atas dan lihatlah ke bawah. Mudah-mudahan hal ini membawa kita semuanya, terutama masyarakat pangkat, benar-benar meraih pangkat, pangang bulan yang mengerang, sehingga ke depan dunia nama berkat. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Untuk mendampingi orang tua kami di akhir hayatnya.
Allah.